Kepolisian Sektor Babelan Bekasi menangkap seorang pria berinisial H membuat heboh usai video penggandaan uang viral di media sosial. Warga sekitar memanggil pria tersebut dengan sebutan Ustadz. Ketua RT 01 Kelurahan Bahagia, Mubaidi, mengaku baru mengetahui bahwa ada warganya yang bisa menggandakan uang setelah viral. Namun warganya seringkali melihat banyak orang berkunjung ke rumah H yang bertempatan di Gang Veteran, RT 01 RW 03 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Seperti diketahui, video yang berdurasi 12 menit viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video itu mempertontonkan adanya praktek penggandaan uang dengan media jenglot dan kotak ajaib. Terlihat seorang pria berambut gondrong sedang melakukan ritual penggandaan uang dengan memunculkan banyak lembaran uang pecahan Rp100.000. Ya Allah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.